Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sahihin bapak nuwara bapak halubidin jamaah subuh yang dilakukan Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa masuki pada bab yang ke-94 yaitu ikramud dhaif atau menghormati memuliakan tamu. Qala Allah Ta'ala hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-Mukramin. Belum sampaikah kepadamu berita tentang tamu dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan, yaitu para malaikat. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala mereka, para malaikat tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam ini masuk ke dalam rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mereka mengucapkan salam, salam. Maka kemudian Nabi Ibrahim AS menjawab, qala salam qaumun munkarun. Ya. Ucapkan salam juga kemudian kepada siapa? Qaumun munkarun. Kepada satu kaum yang tidak dikenal. Jadi Nabi Ibrahim AS menerima tamu yang tidak dikenal oleh beliau sendiri, tetapi beliau terima. Farogu ila alihi baca bijening samin. Maka dia Nabi Ibrahim AS bergegas menemui keluarganya, kemudian dia kembali kepada tamunya dengan membawa yaitu daging sapi yang gemuk, yang lezat. Bijening samin. Wa qarrabahu ilaihi faqala ala ta'kulun. Kemudian hidangan itu didekatkan oleh Nabi Ibrahim AS kepada para tamunya itu, tetapi ternyata tamunya tidak mau memakan. Maka Nabi Ibrahim kemudian bertanya, ala ta'kulun, kenapa tidak mau makan? Ini surah Al-Dhariyat ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Qala ta'ala, dan juga firman Allah yang lainnya, wa ja'a qaumuhu yuhra'una ilayhi, dan datanglah kepadanya kaumnya, yuhra'una ilayhi, dengan tergesa-gesa, dengan cepat-cepat kepadanya. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan adalah mereka ini sejak dahulu itu selalu berbuat keburukan, berbuat maksiat. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum. Maka kemudian Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, haula'i banati, ina, anak-anak perempuan kalian, hunna adharu lakum, itu lebih suci bagi kalian. Fattaqullah, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhzuni fi dhaifi, dan janganlah engkau menghinakan aku di hadapan tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, apa tidak ada di antara kalian orang-orang yang berakal, yang bisa menggunakan akal. Surah Hud ayat yang ke-78. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sayyid bin Usaimin rahimahullah ta'ala memberikan syarahnya. Pertama, apa itu yang namanya ad-daif? Siapakah yang disebut dengan tamu itu dalam kacamata syariah? Ya. Ad-daif adalah huwalladhi yang zulubika musafir, yaitu orang yang singgah ke rumahmu sebagai seorang musafir, sebagai orang yang menempuh perjalanan. Li ajli an tatalaqahu bil iwa'i wa ta'ami wa syarabi wa ma yahtaju ilayhi. Karena apa? Karena
musafir tersebut membutuhkan untuk bermalam dan juga makan dan juga minum dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi posisinya adalah musafir, orang yang dalam perjalanan. Nah, tentang adiyafah yaitu tentang memperlakukan kepada tamu itu merupakan khuluqun fadilun qadimun mungtu ahdi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam illam yakun qablu dhalik. Jadi tentang memuliakan tamu ini merupakan akhlak yang utama yang sudah sejak dulu, itu sejak masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah SWT. Bahkan bisa jadi tradisi menghormati tamu itu sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dibuat rentang waktu usianya, usia menghormati tamu ini termasuk adab atau akhlak yang sudah berjalan ribuan tahun yang lalu. Ini bukan barang yang asing ya, tentang ikramul dhaif ini ya. Dan kemudian mu'alif yaitu Imam An-Nawawi itu akan menyebutkan setelah ini beberapa hadis Nabi yang cukup banyak tentang bagaimana menghormati tamu itu sendiri. Wa in ikramahu minal imani billah wal yawmil akhir. Dan di dalam Islam memuliakan tamu termasuk buah bukti dan bersumber dari imannya kepada Allah dan hari akhir. Walakinnahu rahimahullah ta'ala ka'adati yabda'u bil ayati al-karimah. Tetapi kembali kepada kebiasaan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau selalu mengawali setiap babnya itu dengan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran terlebih dahulu. Kenapa? Li'anna Al-Quran muqaddamun ala sunnah. Karena namanya Al-Quran itu lebih dikedepankan daripada sunnah. Huwa kalamullah wal hadis kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Al-Quran adalah kalamullah, kalau hadis kalamu nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kilahuma haq yajibu tasdiquhu in kana khabaran wa mursalu in kana talab. Dan tentang hadis Nabi ini ya tetap kedua-duanya, ayat dan hadis Nabi adalah al-haq atau kebenaran yang wajib bagi kita untuk membenarkannya, mengakuinya, menyetujuinya, membenarkannya kalau itu merupakan khabar, dan kita wajib untuk menjalankannya kalau itu merupakan talab, tuntutan untuk dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah yang tadi ayat sudah kita sampaikan, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Diawali dengan hal ataka. Hal ataka yang artinya belum sampaikah, belum datangkah kepadamu. Ini adalah al-istifham huna litashwik. Jadi pertanyaan ini, hal ataka, pertanyaan ini merupakan pertanyaan supaya kita tertarik untuk mendengarkan atau mengetahui apa ini, ada apa yang datang itu apa, tentang apa. Min ajli ayyin tabiha al-mukhatab, ya, yaitu untuk supaya yang mendengarkan ini ada perhatian. Wal khitabu fi qawli hal ataka, adapun yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal ataka ini, kanya ini, anta ini kembali ke siapa? Imma lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa imma lahu wa lil ummah aini kulli man yasihu khitabuhu, ya. Ini ditujukan kepada siapa? Ya, bisa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa juga kepada
kita yang membacanya. Karena hal ataka, ya, apakah sudah sampai kepadamu tentang apa? Nah, gitu. Itu kalau kita juga tentu tidak tahu. Kalau kita nggak tahu, maka berarti termasuk yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang apa? Hadis dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Cerita tentang dhaifi Ibrahim, yaitu tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-Mukramin. Ya. Wa haulai ad-dhaif malaikah. Ya, tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ternyata para malaikat. Arsalahumullahu azza wa jalla ila Ibrahim summa ila Lut, yang diutus malaikat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabi Lut alaihissalam. Nah, berarti ini menjelaskan bahwa antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut alaihissalam itu satu zaman, ya, satu zaman. Jadi sama-sama dalam posisi satu zaman didatangi oleh para malaikat. Urutannya Nabi Ibrahim dulu, baru kemudian Nabi Lut alaihissalam. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan al-mukramin, ya. Yani alladzina akramahum Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya. Jadi maksudnya adalah al-mukramin yang dimuliakan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tamu ini dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam keadaan nanti disebutkan dia ini tidak kenal kepada tamunya ini, ya, makanya hikmahnya kita juga begitu, meskipun kita tidak mengenal siapa yang datang, tetapi posisi awal kita adalah menghormati sampai dia kemudian terjadi keanehan-keanehan atau ketidakberesan, ketidakwajaran, atau bahkan mungkin ternyata dia ada apa keadaan yang tidak baik, ya baru kita boleh bersikap yang tidak baik. Tetapi kondisi awal kita ini kalau menerima tamu adalah menghormati, walaupun orang tersebut tidak kita kenal sebelumnya. Artinya kita dalam kewaspadaan itu kita tetap dalam penghormatan, gitu. Menghormati tapi tetap waspada kalau dia adalah orang yang tidak kita kenal. Kemudian kisah berikutnya disebutkan ittakhalu alaihi faqalu salam. Ya. Jadi tatkala tamu-tamu tersebut masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian tamu tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kemudian dijawab faqalu salama qala salam. Ya. Ini tentang kata-kata salama yang diucapkan oleh para tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini maksudnya adalah nusallimu salama, ya, kami mengucapkan salam. Jadi maksudnya adalah entah apapun yang diucapkan oleh para malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah mengucapkan salam, dan kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam salamun. Ya. Adapun perkataan salamun yaitu yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam maksudnya adalah alaikum salam. Ya. Artinya membalas salamnya dari tamunya tersebut. Gitu. Nah. Wasaniyah ablagu minal ula. Ya, adapun yang kedua itu lebih utama, ya, daripada yang pertama. Ya, maksudnya ucapan salamun itu lebih utama, lebih bagus daripada ucapan yang pertama yang disampaikan oleh para malaikat. Kenapa? Li'anna al-mashru' liman huyya bitahiyatin
ayyun hiya bi ahsani minha aw bi misliha. Ya, maksudnya adalah ucapan salam dari para malaikat tadi itu dijawab lebih bagus lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga berlaku hingga sekarang di syariatnya kita ini, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, bahwa wa idza hayyitum bitahiyyah, apabila kalian diberikan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih bagus atau setidaknya sama, aw rudduha, ya, sepadan dengan apa yang diucapkannya. Wa inna ma kanat tsaniyah ablaq min al-ula li anna al-ula jumlah fi'liyah wa tsaniyah jumlah ismiyah tufidu tsubut wal istimrar. Adapun yang ungkapan yang di apa salam yang diungkapkan oleh para malaikat itu menggunakan jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang mengandung unsur kata kerja, dan dijawab oleh bentuk yang kedua oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan jumlah ismiyah, ya, alaikum salam, itu tufidu subut wal istimrar, itu lebih meyakinkan dan ada pesan seterusnya atau berkelanjutan, istimrar, terus berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengucapkan salam dengan jumlah ismiyah seperti itu, seolah beliau ingin mengatakan selalulah dalam perdamaian, dalam keselamatan selama menjadi tamu saya. Mengucapkannya sekali, tapi maksudnya adalah selama mereka menjadi tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka seolah Nabi Ibrahim alaihissalam menjamin bahwa mereka akan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang begitu sopan, yang begitu mementingkan adab atau tata krama, sehingga ketika kemudian setelah mengucapkan salam, karena harus disebutkan ini kepada siapa salam ini, maka dikatakan qaumun munkarun, karena banyak, maka menggunakan qaum, ya. Munkarun artinya yang tidak dikenal oleh Ibrahim sendiri, ya. Dan Nabi Ibrahim tidak mengatakan antum qaum, bukan, karena antum itu mukhatab langsung berhadapan-hadapan itu. Lianna antum sarihun fil khitab wa hadha qad yakunu mustabshi'an inda ba'dhin nas. Kalau kita belum kenal kepada orang, kemudian kita langsung bertanya dengan bahasa mukhatab, yaitu antum ini siapa, misalnya, itu pada sebagian orang itu dipandang kurang sopan, maksudnya terlalu lugas gitu, ya, sehingga mungkin membuat tamu itu tidak nyaman, ya. Dan ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ungkapan qaumu munkarun itu termasuk husnu muamalatihi lidhaifihi, termasuk bagusnya muamalah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada tamunya. Dan kata-kata qaumun yumkinu an yakuna at-taqdiru laha. Dan mungkin sekali justru menggunakan qaum itu merupakan bentuk penghormatan. Ya, di samping memang menunjukkan ini beberapa orang, tidak diawali dengan dhamir mukhatab misalnya antum begitu. Itu justru merupakan bentuk takdir, bentuk penghormatan kepada tamu itu, ya.
Bisa jadi maknanya itu ada tiga. Bisa hum qaumun, ya mereka kaum itu, atau antum qaumun, atau kalian adalah kaum, atau haulai kaum, ya kaum ini, karena banyak. Laisat bisaraha ka qauli antum qaum, ya. Dan penggunaan kata qaumun munkarun itu tidak disebutkan dengan jelas objek mukhatabnya, yaitu antum, ya. Fali hadza hatul mubtada wa sarat qaumun munkar, ya. Makanya dibuanglah mubtadanya, antumnya dibuang langsung qaumun munkar, ya. Maka pengertian dari yang disebut dengan munkarin itu annahu la ya'rifuhum li'annahum awwal marrah yaltalaqqi bihim. Kenapa menggunakan kata mungkarun? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri menghadapi tamunya ini betul-betul pertama kali, tidak dikenal sama sekali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, tetapi tadi sudah kita sebutkan, ya, adab atau adabnya ketika menerima tamu itu berusaha dihormati dengan sebaik-baiknya. Maka begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu faragha ila ahlihi wa kana alaihi salatu wassalam karima, wa ma'na raghu aidhaba bi khafiyatin wa sur'ah, ya. Karena itulah kemudian disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai nabi yang berakhlak mulia itu diungkapkan dengan raghu. Raghu itu maksudnya adalah pergi dengan apa, pelan-pelan, maksudnya dengan apa, tidak menyolok begitu, tetapi dengan cepat, ya. Kemana? Ila ahli, yaitu kepada keluarganya. Nah, setelah meninggalkan barang sebentar pada tamunya itu, dia kembali lagi ke ruang tamunya, menemui tamunya itu dengan membawa ijlin samin, yaitu sigarul bakor, yaitu sapi yang masih muda. Di anna lahmahu taraf waladin, ya, kalau sapi atau daging sapi yang muda itu lembut dan lezat, ya, tidak keras, ya, dan lezat. Dan ditambah lagi disebutkan samina, yaitu gemuk, ya, sapi yang masih muda dan gemuk, ya. Ini merupakan gambaran dari daging yang sangat lezat dan sangat bagus. Atau diungkapkan dalam ayat yang lainnya, yaitu hanid, bukan samin tapi hanid. Hanid maknanya itu mahmud, yakni maswi lahum yakhruju min ta'mihi syai'un wa hadha aladdu ma yakunu min al-lahm, yaitu yang dibakar, dipanggang, ya. Yang dengan dipanggang itu keluarlah baunya yang lezat, yang menggoda, dan ini merupakan daging yang paling lezat, ya. Bi'ijlin hanid, bi'ijlin samin, kedua-duanya menggambarkan daging yang empuk, yang muda, yang lezat dan apa, menebar bau yang sangat apa, sangat menarik atau sangat mengundang selera. Waqarrabahu ilaihim walam yadau ba'idan anhum, maksudnya adalah hidangan itu didekatkan kepada tamunya, bukan cuma ditaruh, apalagi ditaruh yang jauh dari tamunya, bukan, tapi didekatkan betul dengan para tamunya. Fa yaqulu taqaddamu ila ta'am walakin huwa alladhi qarrabahu, jadi bukan ditaruh agak jauh kemudian dipersilakan, bukan, tapi oleh Ibrahim alaihissalam didekatkan hidangannya itu, ya, yang itu jelas maknanya adalah walaupun enggak terucap itu jelas supaya segera dan bisa dimakan, ya, dengan li'alla yakuna 'alaihim ina'un masyaqqah, ya, supaya tidak terhalang oleh bencana-bencana yang lainnya atau oleh akhirnya jadi sulit untuk mengambil, supaya enggak begitu, maka faqarrabahu, didekatkan kepada tamunya itu. Fa ma'adzalika lam yakul kulu lam ya'muruhum amra,
tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memerintah kepada tamu itu, hanya menyodorkan, mendekatkan hidangan yang demikian lezat itu kepada tamu-tamunya. Nah, setelah itu karena ternyata tamu ini nggak mau makan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, ala ta'kulun, kenapa tidak kalian makan? Wa hadza arab wa laysa bi amrin. Ini adalah ya ungkapan saja, tidak merupakan perintah, tidak perintahkan. Wa hadza aidan min husni muamalatihi liduyufi. Ini juga merupakan bagusnya ungkapan untuk tamunya itu. Summa inna haula iduyuf dhahabu ila lutin bisratin shibalin marad dhabi jamalin wa firna. Nah ini apa namanya gambarannya. Nah, setelah itu nanti kita akan masuki kepada apa namanya kisahnya para mereka tersebut untuk menemui Nabi Lut alaihissalam. Nah, ala kulli hal, dari beberapa penjelasan tadi ya, menampak jelas dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah sangat lengkap, sudah sangat bagus. Yang pertama apa namanya menjawab salam dengan lebih baik dari apa yang di apa ucapkan oleh tamunya, kemudian dijamu dengan sebaik-baiknya, dilayani dengan sebaik-baiknya meskipun tamunya itu tidak dikenal oleh beliau sendiri, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka inilah yang hendaknya kita contoh. Tadi juga begitu, posisi hidangan itu bukan mengikuti apa namanya kondisi rumah kita atau meja makan atau meja tamu, tapi betul-betul disodorkan dekat kepada tamunya, jadi didekatkan. Ya, kalau istilah sekarang ya boleh saja kita taruh di meja, boleh, tapi kalau untuk menunjukkan kita menghormati tamu itu bukan cuma dipersilahkan mengambil dalam posisi yang jauh, tapi kita dekatkan. Ya, misalnya karena suasana ruang tamunya memang tidak memungkinkan untuk dekat secara otomatis, misalnya hidangan di tengah, tamunya jauh, gimana caranya kalau disebut menghormati tamu? Ya, hidangan itu kita ambil, kita dekatkan, kita tawarkan langsung mendekat kepada tamu kita. Itu contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, qarrabahu ilaihi. Ya, gitu. Nah, inilah di antara sopan santun. Dan kemudian kalau dilihat hidangannya itu betul-betul sangat istimewa. Ya. Jadi dengan bi'ijlin samin, ya. Ijl itu adalah sigaru bakor. Ijl itu adalah sapi muda. Muda di situ lambang dari daging yang empuk dan enak. Artinya apa? Yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada tamunya adalah hidangan yang sangat istimewa, betul-betul menunjukkan penghormatannya kepada tamunya. Bahkan bisa jadi kita pun juga jarang atau mungkin tidak memakannya, tapi karena menghormati tamu sampai itu kemudian diutamakanlah menghidangkan dihidangkannya kepada tamunya. Nah, maka inilah beberapa pelajaran atau teladan penting bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghormati tamunya. Ya, semoga bisa kita teladani karena beliau adalah Abul Anbiya dan syariat tentang ikramul duyuf itu tetap berjalan di ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan ditegaskan lagi adalah bukti kalau iman kepada Allah dan hari akhir adalah menghormati tamu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.